Jangan senyum-senyum sendiri. Bisa kayak Tatang kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, maaf, Pok Engkom itu siapa ya, Be? Mau tahu aja lu, urusan orang. Saum, sama yang lainnya, gua pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau ninggalin gue? Ya Allah, punya empok satu ribet banget. Ah. Oh, jadi kakaknya Kang Rojak? Kenapa sih buru-buru amat? Bapak-bapak duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, ini apa aja? Ayo kita ngadu ulang banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apit. Iya, Wak. Jangan senyum-senyum sendiri. Iya, Wak. Ojak! Ah. Jak, toplan! Iya. Buang aja dah, gue lapar. Udah tanggung ini, Pok. Ayolah, Jak. Buset dah. Cepet banget ngilang itu mobil. Siapa aduh sih? Aduh, babi Sabeni. Ah, emang motor lu aja nih yang lelet. Heran gua, motor begini aja lu sayang banget. Ya Allah, Pok, jangan salahin motor Rojak dong. Ini biar tua begini, biar eyang begini, ini motor kesayangan Rojak ini. Ya iya, gua tahu karena lu gak punya motor lagi. Pak, udah ya. Udah bulan, udah cukup udah ya. Pok, udah diam bentaran aja. Aduh. Kemana ya? Berarti benar nih. Tadi gue ngeliat si Jenap diboncengin sama si Pony. Soalnya babi Sabeni ada di mari. Rojak! Si Jenap itu diboncengin sama siapa tadi lu bilang? Yang Pony-Pony itu siapa namanya? Siapa yang namanya yang Pony-Pony? Nanya apaan sih? Siapa yang namanya yang Pony-Pony itu? Males nyebut namanya. Ah gerah. Yang Sadiana. Bang Idoy. Pony lemes, bilangnya Pony lemes. Dia itu udah belum didingkain, udah biarin, lo relain. Masih banyak perempuan lain, ngapain sih lo kejar si Jenap mulu? Pak, pokoknya sebelum janur kuning melengkung. Astagfirullahalazim. Ketemu dua mahasiswa lagi nih. Allah Akbar, Jak. Engkol. Ini udah diengkol, kagak bisa-bisa. Kantor anak-anak, aduh, sampai berat banget sih. Aduh, gue gak bisa nanya, Jak, jadi udah. Lo asap lagi, ya Allah. Jak, gue. Langkah biwin. Jak. Lepasin motor gue, lepasin. Sebentar, atuh Kang. Ini teh ada masalah apa? Sok, bilang sama Tatang, biar Tatang bantu. Aduh, ngomong aja, masalah. Padar list tuh. Pegangan ya. Wah, sudah jelas ini. Dua mahasiswa tadi sedang dapat hukuman dari Padar list. Kasian.